Pemirsa, khususnya Anda mahasiswa Universitas Terbuka, selamat jumpa dalam program pendidikan Universitas Terbuka. Pada pertemuan kali ini, kita akan membahas sebuah topik tentang landasan etika bisnis dalam perpajakan. Landasan etika bisnis ini merupakan salah satu pokok bahasan yang terdapat dalam mata kuliah Etika Bisnis dalam Perpajakan itu sendiri. Saudara mahasiswa, secara umum Program ini dimaksudkan agar Anda mampu menguraikan berbagai pengertian yang menjadi ruang lingkup dari landasan etika bisnis dalam perpajakan. Nah, saudara mahasiswa, kita mulai dengan membahas tentang nilai-nilai etika. Etika itu dari kata etos. Bentuk jamak berarti adat istiadat atau kebiasaan dalam satu masyarakat. Secara lugas diartikan bahwa sebagai kebiasaan hidup yang baik itu yaitu tentang moralitas terhadap orang lain, termasuk moralitas itu untuk diri sendiri ataupun pada kelompok masyarakat yang sifatnya betul-betul konkret. Etika sebagai filsafat moral atau ilmu itu mengkaji tentang nilai itu sendiri dan norma sebagai ide. Berikutnya, apa yang menjadi sumber-sumber nilai etika itu? Ini merupakan satu pertanyaan. Yang pertama adalah agama. Yang kedua adalah filosofi. Bahwa salah dan benar di dalam filosofi memainkan peranan penting dalam mendefinisikan hubungan seseorang dengan lingkungan dan sesamanya. Ini pendapat Socrates. Dan ini jauh ke belakang 470 sebelum masehi sampai 399 sebelum masehi. Sumber yang ketiga adalah budaya. Budaya adalah merupakan nilai-nilai kekeluargaan, kerjasama, dan hubungan kekerabatan yang erat seperti yang kita kenal dalam masyarakat kita yaitu gotong royong, tenggang rasa atau kalau bahasa Tradisional di Jawa disebut dengan tepos seliro. Sumber yang keempat adalah hukum. Hukum merupakan seperangkat aturan-aturan yang dibuat oleh lembaga negara dalam menjamin kelangsungan hidup berbangsa, bernegara, maupun bertanah air. Hukum menentukan ekspektasi-ekspektasi etika. Sekarang kita akan membahas tentang etika itu sendiri. Etika merupakan satu kesatuan nilai baik itu filosofi, budaya, hukum ataupun moral yang mengatur perilaku kehidupan yang dalam bahasa asingnya disebut rules of conduct. Saudara mahasiswa, sekarang kita akan membahas tentang prinsip-prinsip di dalam etika bisnis. Apa yang menjadi pokok-pokok begitu? Prinsip-prinsip di dalam etika bisnis itu terdapat lima macam prinsip dalam etika bisnis. Yang pertama, prinsip otonomi. Prinsip otonomi di sini adalah prinsip yang mengedepankan begitu, otoritas begitu, seseorang individu begitu, di dalam memberikan justifikasi tentang etika itu, baik buruk ataupun benar salah. Prinsip yang kedua adalah prinsip kejujuran. Jujur dalam bahasa asing disebut honest. Jujur berarti mengatakan apa adanya. Dan di sini tentu mengandung nilai-nilai benar salah, baik buruk dan ini merupakan kata kunci di dalam prinsip-prinsip etika bisnis. Yang ketiga adalah prinsip keadilan prinsip keadilan juga merupakan sumber-sumber prinsip di dalam etika. Keadilan berarti setiap pihak mendapatkan peluang yang sama untuk diperlakukan begitu. Adil. Nah, ini juga merupakan prinsip-prinsip di dalam etika yang sangat mempengaruhi perilaku satu orang atau kelompok masyarakat. Keempat, prinsip saling menguntungkan. Prinsip saling menguntungkan di sini ini adalah sangat erat kaitannya juga dengan prinsip yang ketiga tadi, prinsip keadilan, di mana masing-masing pihak begitu mendapatkan manfaat tanpa ada yang saling dirugikan. Di dalam etika berbisnis ini sangat penting. Yang kelima adalah prinsip integritas moral. Nah, integritas moral adalah merupakan nilai-nilai justifikasi tentang baik buruk, apakah itu berdasarkan keagamaan, apakah itu juga berdasarkan nilai-nilai filosofis, atau berdasarkan nilai-nilai yang dipercayai oleh sekelompok masyarakat. Moralitas merupakan prinsip penting di dalam melakukan bisnis. Kemudian, mari kita bahas tentang prinsip kejujuran di dalam berbisnis. Suatu kegiatan bisnis tidak akan berjalan manakala didasarkan atas ketidakjujuran, karena tidak ada satupun pihak mau ditipu atau didustai. Nah, kita bisa kaitkan. Bahwa kalau kita perhatikan, bahwa bisnis itu selalu mengedepankan kejujuran, basis, trust, atau kepercayaan. Ini merupakan fundamental fondasi dari etika bisnis itu. Seketika apabila satu pihak melanggar kepercayaan. Maka dapat dipastikan akan putus hubungan bisnis itu. Kejujuran sangat relevan dengan pemenuhan syarat-syarat perjanjian, berarti kejujuran mesti dikonfirmasi dengan satu perjanjian yang nanti erat kaitannya dengan aspek-aspek hukum. Perjanjian ini dibuat. Mengikat dan saling percaya bahwa masing-masing pihak jujur dan tulus membuat satu perjanjian. Itu, saudara mahasiswa, dari apa yang saya telah kemukakan, maka dapat kita simpulkan bahwa etika itu mengandung sumber-sumber nilai, yaitu filosofi, budaya, dan hukum. Sementara bahwa etika itu... Mempunyai beberapa prinsip, yaitu yang tadi sudah jelaskan, adalah ada prinsip otonomi, ada prinsip kejujuran, ada prinsip keadilan, ada prinsip saling menguntungkan, dan prinsip integritas moral. Oleh karena itu, saudara, kalau Anda perhatikan di lingkungan kita dalam berbisnis pula, untuk saling memberikan kepercayaan pada lawan berusaha kolega berusaha, kita kenal ada istilah fakta integritas. Di dalam fakta integritas itulah merupakan rumusan-rumusan dari nilai-nilai etika itu yang masuk ke ranah hukum. Nah, sekarang saudara, bagaimana kaitan etika bisnis ini di dalam perpajakan itu sendiri? Sudah barang tentu, di dalam pelaksanaan perpajakan pasti juga mengandung etika, etika, atau norma-norma etika yang harus diberlakukan, seperti etika di dalam pemeriksaan perpajakan, etika di dalam melaporkan pajak, ataupun etika di dalam melakukan investigasi pajak. Itu selalu mengandung etika yang harus dilakukan atau dikerjakan, saudara mahasiswa. Demikianlah pembahasan kita tentang landasan etika bisnis dalam perpajakan, yang merupakan salah satu pokok bahasan pada mata kuliah etika bisnis dalam perpajakan. Semoga hal ini bermanfaat. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa pada program berikutnya. Terima kasih.